Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-'adzim. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat, dari berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah yang sehingga tidak bisa kita hitung nikmat tersebut. Terlebih kita hidup yang sekali di muka bumi ini diberikan hidayah keimanan, itulah nikmat yang paling tinggi, diberikan hidayah petunjuknya. Salat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua tetap istiqomah ila yaumil akhir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah datang Bapak Tawa di tengah-tengah kita, tapi ini diisi tausiah awalan. Dilanjut apa? Lanjut aja guru. Lanjut, baik. Karena ini tausiahnya sebelum nikah, jadi penghantar. Kalau sudah nikah kan beda ceritanya. Jadi kalau kita melihat dari dua sambutan ini, jodoh memang ketentuan Allah. Ada golok, ada sarung tadi ya enggak? Cuman yang jadi pertanyaannya, golok itu berbagai macam tipe, ada ukurannya. Ya enggak? Nah, maka itu tidak kita bahas. Menikah itu adalah bagian daripada syariat dalam ajaran Islam. Maka difasilitasi dengan yang halal, yang baik, yang memang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi manakala dua insan manusia tidak dipertemukan dengan sesuai dengan harapan Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya, maka disebut PK. Ada yang tahu PK? PK itu penjahat kelamin, Pak Kawa. Nah, ini berbahaya, berdosa. Dan ini terjadi ternyata di muka bumi ini ya. Jadi kalau kita bahas istilah nikah, nikah ini adalah satu acara yang sakral. Kalau kita mau lebih dalam lagi, nikah itu artinya dua alat kelamin yang bertemu. Iya begitu, itu asli, banyak yang nggak tahu kan bahasa itu kan, itu yang sebenarnya. Tapi bagaimana menjadi halal? Maka sampai disebut mitsaqun ghalidz, perjanjian yang kokoh, itu akad. Jadi nggak main-main, menikah itu nggak main-main. Dari sejak awal, dari mulai rukun nikah ada mahar, ada kedua mempelai, ya kan, ada ijab kabul, ada saksi. Ini adalah menjadi sebuah catatan sejarah yang akan menghantarkan sampai jannahnya Allah. Maka tentu pesan saya sebagai yang diminta untuk tausiah kepada diri saya sendiri dan tentunya kepada kita semua, tentunya tidak lepas dari Al-Quran dan Hadis sesuai dengan isyarat Nabi Muhammad. Apa itu? Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah Allah. Ya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk dari Nabi Muhammad, karena yang membawa kebenaran Islam adalah Nabi Muhammad. Ini menjadi catatan. Taraktu fikum amrani lan tadilu mata masaktum bihi ma kitabillahi wa sunnati nabi. Maka pesan kami kepada tentunya mempelai laki-laki untuk membina, memimpin calon istri dengan Al-Quran, karena ini yang akan menyelamatkan. Tapi ingat ya, saksi laki-laki, sebelum kita melangkah kepada syariat-syariat Allah ini, ya, banyak syariat Allah ini,
sampai-sampai nikah ini kata Rasulullah, an nikah nisfud din. Nikah ini separuhnya din. Maka orang yang menikah sama dengan menyempurnakan din, menyempurnakan agama. Nah, ini yang indahnya adalah ibadah menikah. Dan ternyata bukan menyempurnakan din juga, menikah ini ibadah yang paling enak. Benar enggak? Ibadah yang paling enak. Ya, kalau yang udah paham pasti ibadah yang paling enak. Kalau menjelang nikah itu udah pingin cepat gitu kan. Terus setelah ijab ya pingin malamnya cepat gitu kan. Terus ya nggak bisa tidur gitu. Kalau sudah menikah itu biasanya begitu. Dan pengennya awet malamnya lagi. Nggak subuh-subuh. Itu biasanya terjadi seperti itu. Nah, maka indahnya ibadah menikah itu separuh din ternyata ibadah yang paling enak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi pesan kami tentunya yang pada kesempatan yang berbahagia ini, ayo sesuai dengan isyarat Allah bahwasanya menikah adalah bagian tanda-tanda ayat-ayat Allah. Ya, terus juga di situ ada kalimat kasih dan sayang, mawaddah warahmah. Ciptakan kehidupan yang kasih sayang, menciptakan suasana damai dan selalu berkomunikasi yang bagus supaya tidak miskomunikasi. Karena kalau dalam rumah tangga tidak pernah ada komunikasi yang baik, bermusyawarah, akan terjadi traktrik-traktrik pertengkaran sampai kepada perceraian. Nah, ini sangat dibenci Allah, walaupun perceraian itu bagian daripada syariat Allah. Tapi setidaknya kita mengantisipasi bagaimana supaya tidak terjadi perceraian. Ya, kawin cerai itu tidak dibenarkan dalam Islam, tapi kita mempertahankan adalah bagian daripada amalan kita. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini dimudahkan sama Allah, diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya menikah adalah bagian daripada ajaran Islam dan mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.